pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur kita ada di hari yang baru dan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa kita boleh terima sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepada-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk kembali datang berterima kasih kepada Tuhan, boleh diberikan nafas kehidupan kembali di hari yang baru ya Tuhan beri buat setiap kita. Tuhan, dan ku sanjung kau mulia.
ketika tiada lagi harapan, tetap berharap padamu, Yesus, Yesus, ku berseru, Yesus, Yesus, ku berserah, Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat masih terjadi. Kami percaya Tuhan, masih ada Tuhan sampai hari ini. Kami percaya kami punya Tuhan yang sangat luar biasa. Kami panggil namamu Yesus. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku berserah.
Yesus. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Kau Allahku, kau Tuhanku. Terima Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. We worship you, Jesus. Kami sembahkan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku.
baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang kuasa dari penyembahan yang kita bawa di hadapan Tuhan. Tangan yang terangkat kepada Tuhan. Saudara, kita banyak sekali contoh khususnya untuk Raja Daud, saudara. Raja Daud itu adalah orang yang sangat sederhana, tetapi dia adalah orang yang tahu mengagungkan Tuhan, tahu memberikan porsi yang terbaik, memberikan nilai yang terbaik kepada Tuhan, ya. Di tengah semua tantangan, di tengah semua keadaan, di tengah semua kelemahannya, di tengah semua keterbatasannya, dia selalu mengarahkan wajahnya. Dia selalu dalam mazmur-mazmurnya dia katakan, aku memandang ke tahtamu, aku memandang ke tempat kediamanmu, aku merindukan engkau, aku haus akan engkau, aku di dalam ketakutanku, dikatakan dalam Mazmur 28. Saudara, firman Allah berkata seperti ini, judulnya Tuhan adalah perisaiku. Kepadamu ya Tuhan, dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku, aku akan menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dan ayat ke-2 berkata seperti ini, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong. Saudara Daud itu tahu tempat yang paling aman, tempat yang paling dia menaruhkan seluruh hidupnya, menaruhkan seluruh apapun yang menjadi isi hatinya, apapun yang menjadi ketakutannya, apapun yang menjadi pergulannya, dia selalu tahu memberikan kepada Tuhan setiap bagian-bagian yang dia tidak mampu hadapi, dan dia tahu itu Tuhan ada bersama dengan dia. Dia katakan bahwa Tuhan, jangan engkau berdiam diri, Tuhan, kepadamu aku berseru, gunung batuku. Dan firman Allah berkata seperti ini, bahwa aku dengarkanlah suara permohonanku, aku berteriak kepadamu. Jadi dia benar-benar berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat, saudara, dia bukan hanya berteriak meminta tolong dan berseru kepada Tuhan. Ia menjadi poin hari ini, bahwa ia menjadi kekuatan buat saya pun dan berkat. Dikatakan ayat dari pasal kedua, ayat kedua bagian B berkata seperti ini, ketika dia suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku. Saudara, mengangkat tangan dengan artian bahwa dia sedang menyembah Tuhan, dia sedang membawa syukur, padahal di saat bersama tuh dia sedang berteriak kepada Tuhan. Saudara, penyembahan itu adalah sesuatu sangat pribadi sekali. Bahkan kata kadang-kadang dengan kata-kata yang tidak bisa terucapkan itu akan sampai kita mengangkat hati kita sampai ke surga. Dikatakan ke arah tempatmu yang maha kudus, aku mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus, saudara. Kalau pujian mungkin bisa lebih kelihatan, tetapi penyembahan itu lebih bersifat pribadi, lebih bersifat intim sekali, saudara, ya. Karena pujian bisa terlihat, tapi penyembahan itu adalah sesuatu yang sangat tenang dan sangat tersembunyi, saudara. Artinya bahwa dia tahu bahwa di dalam ketakutan dia, di dalam kelemahan dia, dia masih memiliki, mengerahkan kekuatannya untuk mengangkat tangan, untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mengangkat wajahnya ke arah tahta yang kudus, saudara. Jadi artinya di saat dia berseru, di saat yang sama juga dia tidak lupa untuk menyembah Tuhan, dia tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena itu yang kemudian yang akan memberikan kita kekuatan, karena di surga hanya ada pujian, penyembahan, pengagungan bagi Raja yang sangat luar biasa, saudara. Ketika kita menyembah Tuhan, kita mengangkat tangan, kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu apa-apa, tapi aku memilih untuk menyembah Engkau. Bapak Ibu yang sudah bersama hari ini, mungkin setiap kita, saya percaya setiap kita sedang, setiap orang punya masalah, setiap orang punya proses, setiap orang punya journey masing-masing. Dan mungkin bukan karena kita ada di tahun 2022 kemudian Anda dan saya bebas dari masalah. Kita mungkin ketika masuk tahun ada yang sudah langsung mengalami tantangan, langsung mengalami mungkin ujian, atau langsung mengalami proses-proses. Tapi satu yang menjadi kekuatan dalam dua ayat yang sederhana ini, dia katakan bahwa dia berseru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan jangan diam dong, Tuhan tolong aku. Tapi dia juga berkata bahwa dengarlah suara permohonanku, aku berteriak kepadamu minta tolong, saudara. Pertama, ketika kita meminta pertolongan daripada Tuhan, saudara, Anda
perlu berseru, Anda perlu dan saya perlu dengan segenap hati kita. Mungkin kadang saudara pernah gak saudara, ketika saudara mungkin tidak lagi di gereja atau tidak lagi dalam satu ibadah, saudara mungkin lagi jalan di mall atau di mana, tapi hati Anda berseru kepada Tuhan. Saya sering mengalami seperti itu saudara, even saya ada di tempat mana, tapi ketika saya merasakan ada sesuatu yang harus dalam hati saya, yang saya ingin doakan, yang saya ingin berseru kepada Tuhan, kadang di tempat mana saya mungkin gak kelihatan lagi menyembah, orang gak lihat saya lagi mengangkat tangan, tapi hati saya sedang terangkat ke surga, ke tahtanya yang kudus. Saya sedang berdoa, kadang saya sedang berbicara dengan Tuhan di tempat keramaian orang pun, kadang saya bilang, aduh Tuhan tolong, Tuhan tolong, atau sedang mendoakan seorang, mendoakan keluarga kita, mendoakan, kita berseru, berseru. Dan itu banyak kali saudara, saya kemana, jalan kemana, saya merasakan sehingga penyembahan itu tidak hanya terbatas oleh ketika kita sedang beribadah atau ketika kita sedang di gereja atau kita sedang dalam mengikuti ibadah. Dimanapun kita bisa menyembah Tuhan, karena penyembahan itu di mana saja kita boleh menyembah. Tentunya ketika Anda ada di kantor, Anda ada di depan banyak orang, mungkin Anda dengan hikmat saudara, sebab itu penyembahan itu adalah sikap yang paling dalam saudara. Dikatakan penyembahan itu tidak terlihat tetapi tidak terdengar, tetapi sangat tenang dan tersembunyi saudara. Kita di mana saja kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh mulai terhubung dengan surga, mengangkat, mungkin tidak mengangkat tangan, tapi hati kita terangkat ke surga, hati kita mulai terhubung dengan surga. Itu yang membuat kuasa Tuhan turun, bahkan ketika kita tidak mengucapkan doa permintaan apapun saudara. Saya percaya sekali, karena itu yang akan menyentuh surga saudara. Saya percaya bahwa pujian, penyembahan itu identik dengan suatu penyerahan hidup, suatu pengagungan, bahkan suatu deklarasi yang kita sedang katakan, Tuhan badaiku masih ada, doaku belum terjawab, tapi aku mengangkat tangan, aku mengangkat hati, aku mengangkat wajah ke tahtamu yang kudus. Artinya aku sedang berkata bahwa Tuhan, aku percaya engkau layak disembah, apapun keadaan hari, engkau tetap yang layak ditinggikan, engkau tetap yang layak dimuliakan saudara. Saya percaya sekali bahwa tidak ada tempat yang paling tenang ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan saudara. Dengan contoh saudara, penyembahan itu ada di mana-mana. Ketika saudara, mungkin ada kemarin saya mendengar ada seorang ibu yang dari Amerika dan kemudian WhatsApp dan kita sempat teleponan saudara, suaminya kena serangan stroke ya saudara ya. Dan kemudian saya percaya di saat itu ibu itu katakan, dia udah sampai gak tahu harus buat apa. Dia sampai pegangan dan sudah, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi dengan satu kata dia ingat seperti ini. Oh saya ingat katanya, ketika saya pernah share, dia katakan, Pastor Jacqueline pernah share bahwa jangan lupa di masa yang paling sulit bersyukur. Jadi saudara, padahal sharingnya itu sudah berapa bulan lewat ya, ketika saya ada di Amerika. Tapi itu menjadi rema. Saya ingat ibu ini ketika lagi ada KKR di tempatnya Favor of God Church saudara di LA. Kemudian saya gak kenal ibu ini, dan kemudian ketika lagi penyembahan, lagi firman Tuhan, saya lupa apa sebelum firman, apa sesudah ya, ketika sedang menyembah Tuhan, kemudian saya mengundang ibu ini untuk maju. Ketika ibu ini maju dan saya mendoakan dia dengan bercucuran air mata, ada perkataan-perkataan kekuatan juga, dan ada juga beberapa pernyataan Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan. Ibu ini katakan, Pastor, kenapa mendoakan saya? Dia katakan, saya bilang, saya juga gak tahu, cuman saya cuman bilang ke ibu ini, kalau gak salah pokoknya Tuhan akan menyertai, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Ibu yang akan menjadi pribadi yang akan berdiri untuk keluarga, yang akan berdiri untuk orang-orang di sekeliling. Ibu harus kuat, jangan menyerah, ibu harus kuat, maju. Dan kemudian selang ketika saya pulang, dan kemudian beliau WhatsApp, dan dikatakan suaminya itu sehat, tapi kemudian tiba-tiba kena serangan seperti stroke ya, jadi hilang kesadaran dan sampai diikat saudara di rumah sakit, dan kemudian sudah drop sekali ya, sudah sesak napas dan sebagainya, dan dikiranya itu mau lewat saudara, karena sudah kondisinya dan telat juga penanganannya saudara. Tapi ibu ini di Amerika, suaminya ada di Manado, dia berdoa, dia sampai Tuhan udah gak tahu, terus dia ingat firman yang saya sampaikan, mau bersyukur, terima kasih, menyembah Tuhan kok luar biasa Tuhan saudara. Firman Allah berkata bahwa doa yang paling sederhana yang di
disertai dengan ucapan syukur itu yang mempercepat pertolongan Tuhan. Karena Tuhan itu layak untuk ditinggikan, layak untuk disembah. Dalam keadaan apapun, Dia tetap layak untuk menerima hormat. Sebab itu penyembahan itu adalah satu keharusan, adalah satu keharusan yang di dalam segala hal. Makanya Daud, dia tahu menyembah Tuhan itu dalam segala hal. Dia katakan, ketika aku takut, aku percaya, aku akan berharap lagi, aku sujud di hadapan tahtamu dan menyembahmu. Pada ayat 20, saudara, pada ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Ayat selanjutnya, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara, jadi dia tahu bahwa selalu ada ucapan syukur, bukan hanya ketika ditolong Tuhan, ketika dalam badai pun dia mengangkat tangan, mengangkat wajah ke arah tahta yang kudus, dia sedang menyembah Tuhan yang luar biasa. Penyembahan itu bukan hanya ketika engkau ditolong, bukan hanya ketika engkau mengalami mujizat, ketika engkau mengalami disembuhkan, ketika engkau mengalami dibukakan jalan ataupun diberkati dengan berkat yang luar biasa. Penyembahan itu di saat yang paling terendah pun, angkat tangan, angkat hati, dan biarkan itu menyentuh surga, dan Anda akan melihat pertolongan tidak akan pernah terlambat dalam hidup kita. Bapak ibu saudara yang sudah bergabung pada saat ini, yang sudah menuliskan di live chat, saya percaya biarkan Tuhan yang menjawab setiap doa saudara. Anda boleh menuliskan doa-doa dan kita sepakat pada saat ini. Dan juga bapak ibu yang ingin menuliskan permohonan doa, Anda boleh mengirim ke WhatsApp kami berdoa, kami bersama tim kami berdoa, dan kita percaya ada kekuatan yang luar biasa. Mari arahkan tangan kita, hamba berdoa Tuhan, kami berdoa buat setiap orang yang sudah menuliskan di live chat maupun yang di WhatsApp yang telah dikirimkan. Dengar setiap doa kami, apapun yang menjadi pergumulan, apakah itu sakit penyakit, apakah itu dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam hubungan, dalam keuangan, apapun itu Tuhan, tolong setiap kami di dalam nama Yesus. Setiap doa umatmu, anak-anakmu, baik yang sudah menuliskan di WhatsApp maupun yang di live chat maupun yang menyaksikan, yang menuliskan di kolom komentar, Tuhan dengar setiap doa kami. Maupun yang tidak sempat menuliskan tapi mengangkat tangan dan berseru kepada Tuhan, kami minta kuasa Allah mengalir, biar jamahan kuasa Allah turun dengan luar biasa. Kami berdoa buat Bapak Mogiana di Manado, kami berdoa Tuhan, pemulihan terus terjadi, kesembuhan terjadi dengan luar biasa, dan pemulihan dengan secara dahsyat, terlebih kasih Bapa menjamah hati sehingga membawa mendekat seluruh anak-anak dan keluarga mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Andrew yang sedang menjalani pengobatan operasi di Amerika. Tuhan tolong, lawatan kasih Allah menjangkau Pak Andrew, kasih Bapa mengalir, kekuatan Allah turun, kesembuhan terus terjadi, hadirat Allah menjangkau, memberikan kekuatan di dalam nama Yesus. Kami ucapkan kesembuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat istri dari Pak Kifli, Tuhan, Pastor Kifli, kuasa Allah menjamah, lawatan Allah mengalir. Kami berdoa buat Ibu Emmy juga Tuhan, Mami Emmy, Tuhan, lawatan kuasa kesembuhan terjadi, mujizat Allah terjadi, pemulihan kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat setiap keluarga demi keluarga, orang-orang yang hadir, orang-orang menyaksikan tayangan ini Tuhan, kesembuhan terjadi. Berdoa buat Aster dipulihkan dari COVID-19, berdoa beberapa orang-orang yang sedang menjalani treatment dari COVID-19, biar kesembuhan boleh mengalir. Setiap orang-orang yang ada di rumah sakit yang menyaksikan tayangan ini, biar kuasa kesembuhan mengalir buat setiap umat Allah. Kami berdoa Tuhan, ada di antara kami Tuhan, dalam setiap pekerjaan kami sedang bergumul Tuhan, buka jalan Tuhan, beri hikmat tangan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, buka jalan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa buat setiap keluarga kami, dengar setiap doa kami. Kisah Rasul 16 ayat 31, satu orang yang percaya, sisi keluarganya diselamatkan. Kami rebus setiap keluarga kami, pemulihan boleh terjadi, lawatan Allah boleh terjadi, hadirat-Mu melawat setiap kami. Kami berdoa buat setiap jemaat umat-Mu dari Berkat Pagi, JC Ministry maupun Revival Worship Church, hadirat kuasa Allah menjangkau setiap umat-Mu, baik ada di Jakarta, baik di daerah-daerah Jabodetabek, baik di Bandung, di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, di Papua, di Ambon, di Bali, di NTT, Tuhan, dimanapun berada, di Pulau Jawa, lawatan kuasa Allah mengalir. Juga Tuhan di bangsa-bangsa, di Malaysia, di Australia, di Amerika, di Singapura, di Hong Kong, Tuhan di Taiwan, Tuhan, hadirat Allah mengalir. Juga di Belanda, di Eropa, hadirat Allah menjangkau dimanapun kami berada, sampai ke pelosok-pelosok, kuasa Allah mengalir dengan tidak ada batasnya. Dan biarkan kami
menjadi pribadi yang tahu menyembah Tuhan dalam keadaan baik maupun dalam keadaan diberkati atau dalam keadaan mengalami semua kemenangan. Jadikan kami pribadi seperti Daud yang tahu mengangkat tangan ke arah tahta yang kudus di dalam segala musim. Kami mengucap syukur dan kami terima berkat firman Allah dan jawaban doa dan pemulihan atas Indonesia, pemulihan atas bangsa-bangsa, pemulihan ekonomi boleh bangkit, gereja Allah boleh dibangkitkan, boleh beribadah kembali dengan normal dan lawatan kegerakan Allah terjadi. Kami ucapkan syukur, kami melepaskan berkat setiap anak-anak kami dimanapun berada, anak cucu kami. Kuasa Allah mengalir, hadirat Allah mereka menjadi generasi yang luar biasa. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu. Kami memberkati juga setiap anak-anakmu yang sudah dipakai Tuhan dalam pelayanan, dalam setiap dukungan doa, dalam setiap pekerjaan Tuhan yang mendukung kami. Biar berkat Allah dicurahkan secara luar biasa dan biar tangan Allah yang memberkati seluruh kami. Kami ucapkan syukur di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa Anda boleh mengirimkan nomor ke nomor kami Saudara, dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan menjawab setiap doa kita, sepakat Saudara ya. Dan kalau Anda mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, Anda boleh menuliskan kesaksiannya baik di komentar bawah ataupun ke WhatsApp kami. Dan kalau Anda terberkati dengan tayangan dan ibadah berkat pagi maupun revival worship maupun healing worship, Anda boleh menuliskan komentar di bawah. Dan kalau Anda ada mungkin pengalaman yang serupa dengan share firman Tuhan saya hari ini, Anda juga boleh bersaksi, bercerita di kolom komentar bawah sehingga boleh menjadi kekuatan buat teman-teman yang lain. Jangan lupa kalau Anda boleh membagikan kepada teman yang lain, satu hari Anda membagikan kepada satu orang, ada satu orang lagi yang mengalami kekuatan Tuhan dan bersama kita dalam hadirat Tuhan. Thank you so much juga untuk like, untuk subscribe-nya yang belum, dan juga untuk pencet loncengnya. Dan terima kasih buat semua dukungannya. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sampai bertemu Senin sampai Sabtu dalam hadirat Tuhan, dan juga hari Minggu dalam Revival Worship. God bless you.